Salam The Brondol guys Pada hari ini kita akan membicarakan Tentang bagaimana budidaya Long murbe Yang rasanya itu seperti ini nih. Manisnya luar biasa Ini bukan tanaman asli Indonesia asal Aslinya dari Cina Walaupun dari Cina Tapi memang nggak bisa dipungkiri Rasanya itu jauh banget daripada Uh, murolongmuru apa murbe yang asli Indonesia yang kecil-kecil yang rasanya asem. Tapi ini rasanya tuh manisnya luar biasa. Jadi para the blonde rover ini jangan jangan ketinggalan harus nanam tanaman ini yang namanya long murbe ini di pekarangan itu karena uh, saking luar biasa rasanya ini anda nggak akan percaya walaupun wajahnya itu nggak wajahnya agak, agak sedikit agak mungkin geli-geli sedikit kalau makan tapi manisnya itu luar biasa jadi pada hari ini kita akan bicarakan bagaimana cara perbanyakan tanamannya oke kita letakkan sini dulu jadi ini batang murbei yang kita ambil-ambil lewat -ambil, ya, kita potong ini jadi cara menyiapkan yang pertama adalah kita ambil batangnya jadi kalau pengen batang yang bagus adalah batang yang besar tapi kalau nggak ada kan, kalau yang besar nggak mungkin dikasih sama tetangga ya. Tapi jadi kalau kita mau kasih ya kecil pun jadi nggak apa-apa. Jadi yang pertama kita potong dulu uh, batang yang long murbe ini sepanjang kira-kira 20 cm kali ya. 20 cm kita potong seperti ini. Ataupun kita ngambil yang gede seperti ini ada misalnya. Nah seperti ini ada yang gede seperti ini jadi di sini akan kelihatan mata tumbuhnya mata tumbuhnya ini jadi mata tumbuhnya ini jangan kaget nanti kalau di dia akan langsung menghasilkan buah karena dia tanaman bukan asli Indonesia maka kalau dipotong langsung digunduli nanti akan menghasilkan buah jadi jadi kalau ini di seperti ini dimasukkan ke dalam polybag seperti ini maka persentase tumbuh tanpa kalau disungkup itu sangat rendah sangat susah jadi ada trik dari The Brondol ini kepada para The Bronto Lover ini bagaimana mencetek ke Long B ini supaya tumbuh dari beberapa kali percobaan yang saya lakukan ternyata ada cara yang sangat luar biasa yaitu dengan cara menggunakan lilin cair untuk menyeliputi ujung batang steknya ini ada yang kadang-kadang diikat plastik ada yang ditutupi pakai lilin dan sebagainya repot lebih bagus kita celupkan ini ini adalah di mangkok ini ini masih hangat jadi kita celupkan aja menggunakan lilin cair ini di setiap ujung batang steknya. Seperti ini. Contohnya misalnya kalau satu kayak gini. Lah. Kenapa harus dicelupkan ke batang lilin supaya tidak terjadi pengeringan dari batang ini karena batang long murbe ini kalau kita potong itu nanti akan menimbulkan pengeringan jangankan pada batang yang kita setek di tanaman di belakang saya ini kalau kita potong orang minta kemudian dibawa itu nanti ada pengeringan sekitar 3 sampai 7 cm jadi harus di apa namanya harus benar-benar dibuat supaya dia itu terjadi jangan sampai pengeringan jadi kita tutup menggunakan lilin cair ini kenapa lilin cair? lilin cair itu nanti lama-lama akan pecah dan kalau ada matanya maka matanya tetap akan tumbuh tidak langsung mati walaupun dia nanti masih hangat-hangat dalam kondisi lilinnya setelah itu nanti kita tancapkan seperti ini kita tancapkan saja syukur-syukur The Brundle Lovers itu punya eh, perangsang akar misalnya pakai roton atau menggunakan groton tapi kalau tidak punya cukup tumbuk menggunakan bawang merah dua siung kemudian dikasih air dan dibiarkan selama 10 menit 10 sampai 15 menit kemudian tancapkan setelah itu dipadatkan ini disiram juga nggak apa-apa tapi jangan banyak-banyak kalau nanti kondisinya basah maka nggak akan jadi apakah perlu disungkup tidak nggak perlu disungkup batang ini cukup di dinginkan atau diiup-iupkan dalam bahasa Jawanya itu diiup-iupkan, diiupkan supaya jangan sampai terkena sinar matahari langsung dan mengurangi tingkat kekeringan pada medianya. Maka tinggal tunggu saja. Jadi, jadi memang butuh waktu banyak sekitar sebulan sampai satu setengah bulan untuk membuktikan bahwa tanam apa batang yang kita stek itu tumbuh atau tidak. Jadi nanti setelah tumbuh seperti ini, ini ada di sini. Ini contohnya menggunakan polybag yang besar seperti ini. Ini udah tumbuh. Tinggal tunggu agak besar dikit baru kita pindahkan ke, ke lapangan tanamnya apakah pakai polybag atau langsung ke lapangan juga pasti akan tumbuh tapi harus ingat long murbe kadang menipu yang tumbuh dulu adalah tanpa bentuk akarnya maka tunasnya tetap akan tumbuh duluan jadi jangan ber, jangan berprasangka long murbe itu sudah tumbuh kalau belum besar karena tunasnya yang sudah mengalami diferensiasi sel memanjang tapi belum tentu akarnya tumbuh. Itu tips dari The Brondol bagaimana membuat atau membudidayakan ini. Kalau sudah punya seperti ini pokok di belakang ini karena ini dia bukan tanaman asli Indonesia, maka untuk membuah, untuk membuahkannya harus dipangkas total, gunduli semua daunnya maka nanti akan akan membawa membawa setelah dikuduli akan tumbuh tunasnya dan tunasnya itu akan membawa buah. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu untuk menggunduli bu daunnya supaya dia nanti akan berbuah seperti belakang ini. Ini luar biasa nih buahnya luar biasa banyak. Mungkin itu saja ada tips dan triks unik dari The Brondol mengenai Long Murbe. Jangan lupa manisnya luar biasa. Terima kasih. Salam The Brondol.